Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Kamu siapa? Kamu siapa, Encik? Kamu tinggal sini ke? Saya. Kau tinggal sini ke? So, untuk video kita kali ni, Aki satu family akan pergi umrah. Boleh ke? Astagfirullahalazim. Umrah. Happy lah. Aki ingatkan macam ye tu macam tak elok. Tapi, kita dapat pergi umrah. Alhamdulillah. Ada rezeki. Amin. Abang Aki sponsor. Video kali ni disponsor oleh kita punya sponsor. Okay, so sekarang ni apa dia Aki dia cakap? Dia tak sponsor. Dia tidak sponsor. Bagilah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dah subscribe belum? Subscribe lah derma. Aki dia sebanyak dosa tak dengan followers? Banyak sikit. Banyak. So, tak nak bagi kata-kata apa dekat follower-follower, dekat fans-fans di luar sana atau yang sentiasa menonton Akidus? Terima kasih le. Minta maaf le. Minta maaf kalau ada banyak buat mencarut-mencarut kan. Alah, kita macam ambil yang jernih, buang yang keruh. Tengok. Okay, betul-betul tu. Okay, so Papa, kita nak pergi umrah. Ni umrah ke berapa Papa pergi? Kali keempat. Kali keempat dah. Papa dah banyak kali pergi. Papa dah berpengalaman tapi cuma tak ada peluang untuk pergi haji kan? Sebab belum dia panggil. Papa dah boleh jadi mutawif lah? Ya, masa tu dia ada offer lah tak mutawif. So Papa kerja mutawif lah lepas ni ya? Baik jual kondok. Baik jual kondok. Oh, kalau cakap pasal kedai kondok, kedai kondok Akilicious Cabin Cleburne tutup tau. Sepanjang kita orang pergi ni 2 minggu. So bulan 6 berapa hari bulan ni Aki tak ingat. Aki dah update dekat IG, IGkondok.akilicious. Korang boleh pergi tengok. Lepas tu Akilicious Kota Masai buka macam biasa. Boleh dapatkan serial, dapat kondok macam biasa. Alhamdulillah. Kita orang tengah melipat dekat Starbucks ni. Aki, yang pergi family Aki, semua orang pergi kecuali Abang Aki lah, Atif. Dia seorang je tak pergi. Afiq Kentang pun pergi. Afiq Kentang ge gaming pun pergi. Apa ada budak menjerit? Budak tu meronta-ronta. Afiq Kentang botak. Nanti Kentang botak tak? Afiq Kentang nak botak ke? Kalau korang nak Afiq Kentang botak, boleh komen dekat bawah. Lepas tu kita ada nenek kita, nenek kesayangan kita. Tarapapam-pam-pam. Hai nenek. Hai. Cakap dah apa-apa? Apa nak cakap ni? Tak tahu nak cakap. Selamat beribadah. Selamat beribadah je. Nak pergi umrah. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Yes. Pandai nenek dah pandai dah sekarang ni. Alhamdulillah. Lepas tu bukan family Aki saja. Family Aki ni semula Aki Dos, Afiq Kentang, adik kesayangan. Oh, lupalah adik kesayangan Aki Dos. Adik kesayangan kau kan? Astagfirullahalazim. Anis Amira, adik kesayangan Aki Dos lah. Tapi dia malu-malu lah. Betul ke lepas pergi umrah ni kamu lebih sayangkan Aki Dos? Tak. Kenapa? Sebab tak ada. Dia seorang je abang yang kau paling sayang. Dia baik tak? Baik sikit. Baik sikit. Yang baiknya apa? Baik le. Dia baik buat apa? Entah, tak ingat. Tapi dia pernah buat baik. Oh, pernah buat baik. Dia belikan lipstick masa dia pergi Korea. Oh, dia belikan kau lipstick. Oh. Okey, okey, okey. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? First time aku dengar Anis puji kau. Dia kata kau baik. Dia kata kau bagi dia lipstick. Dia pergi Korea. Alhamdulillah. Syukurillah. Alhamdulillah. Oh, okey. Kau nak puji dia apa-apa tak yang baik? Tak ada. Dia bagi air mineral tadi buat kumu. Oh, alhamdulillah. Syukurillah. Okey, so family Akil pergi. Kita ada Abang Syah kat sini. Abang, kita tak payah jerit-jerit sangat bang. Sebab kita ada ni. Mikrofon. Kita ada mikrofon. So orang tak dengar sangat kita cakap. So Abang Syah, apa perasaan pergi umrah kali pertama? Berdebar. Berdebar. Lagi-lagi? Dengan penuh yakin. Oh, so dah boleh, dah ready lah ni semua. Ya, dah ready dah. Ready ke redo? Tawakal. Oh, tawakal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ada apa-apa pesanan untuk semua orang di luar sana? Doakan yang baik-baik. Okey. Lagi? Semoga selamat pergi, selamat balik. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Okay, so depan ni ada ayah Abang Syah. Hai. Ayah Abang Syah. Lepas tu ada adik-beradik Abang Syah. Ada si baby ni. Lepas tu ada Kak Noh. Kak Noh pun ada. Kak Noh. Hai Kak Noh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So Ustazah, nanti ajar saya boleh tak saya nak buat umrah? Saya pun nak belajar juga. Okay, inilah Kak Noh. Kak Noh yang bungkus korang punya serial. Lepas tu kita ada Kak Long. Kak Long tengah tidur. Hai Kak Long tengah tidur, jangan kacau lah. Lepas tu ada Mak Abang Syah pun pergi. Hai makcik. Hai. Okay, so kita-kita je, family Akil dengan family Abang Syah. Itu sahaja. Kita buat video santai-santai je lah, sebab kita nak pergi umrah. Sebenarnya kita nak buat, lepas tu kan ustaz tu yang suruh buat. Ya bang, betul. Ya, tahu. Oh, ustaz tu kata, oh, siapa yang nak buat konten nanti buat eh. Eh, Akil macam, eh aku nak pergi sini, orang kata jangan buat. Tiba-tiba haji tu suruh. Dia kata macam dapat mengajar orang jugalah, macam sikit-sikit pasal umrah bagi, ni bagi pandangan macam nak pergi umrah nanti macam mana kan. Tapi masa buat umrah tu tak adalah nak merakamnya. Masa tu memang kita fokus buat ibadah. Lepas ibadah tu lah macam ada kita melawat sana sini, ziarah sana sini. Yang tu lah kita boleh rakam-rakam. Nak bagi korang tengok yang tak dapat sampai ke sana, kita dapat tunjukkan korang kan. Okay, so lagi satu kan, Akil nanti pergi mana? Pergi umrah pun Akil kena buat video Samsung bang. Kerja. Sepatutnya peti ais Samsung Akil kena promote, TV Samsung kena promote. Tapi maksudnya pergi umrah, maksudnya lepas balik umrah lah nanti nak promote. Tapi dekat umrah Akil kena promote pasal apa benda tu, nantilah Akil cerita dengan korang je. Akil buat macam travel log. Nak tak nak kena buat juga. Nah, kita kerja kan, bila kerja sendiri ni kita tak minta cuti kat orang, tapi kita minta cuti kat diri sendiri. Macam Abang Syah minta cuti dari siapa? Dari Akil. Kita kena cakap. Oh Abang Syah, alhamdulillah pergi umrah ni macam baik sangat dengan Akil tiba-tiba. Ya silah, kita nak buat benda yang baik. So memang dari dulu memang baik. Abang Syah baik ke? Cuba komen kat bawah. Korang rasa Abang Syah baik ke? Lepas tu kita nak pergi nanti, Abang nak doa apa? Doa yang baik-baik. Doa yang selamat ya? Pakcik tu lalu belakang. Okay, so sebenarnya kita kat Sabah sekarang ni. Sebenarnya kan, kita cakap satu perkataan je mewakili semua. Baik-baik aja lah. Betul-betul. So nanti insyaAllah kita doakan untuk semua orang sekali ya. InsyaAllah dapat selamat, dapat sampai ke sana juga insyaAllah. Akil pun tengah menunggu flight ni. Flight kita ingatkan. Akil ingatkan flight Akil pukul berapa? 2:30 pagi. Rupanya 2:30 pagi tu baru nak check in. La ilaha illallah. Dugaan betul. So kita akan terbang pukul 5:30 pagi. Lepas tu terbang berapa jam bang? 5 jam eh? 9. 9 jam? 9 jam. Lama. Tapi lama-lama pun tak apa, sebab dalam flight Akil boleh tidur. Akil tak tidur lagi. Tapi baguslah Akil tidur lewat. Jadi bila tidur lewat, kita dah terbiasa dengan luar negara macam tu. So macam kat sana 10 malam, kat Malaysia dah pukul 3 pagi. Lepas tu orang dah mengantuk, Akil tak ngantuk lagi. So alhamdulillah ada hikmah kita tidur lewat, betul ke tidak? Betul. Macam Abang Syah tidur lambat ke tidur awal? Dua-dua. Eh Abang Syah ni. Aduh. Okey, pak cik je tak pergi. Pak cik bila nak pergi? Pergi Vietnam dulu. Ayah Abang Syah nak pergi Vietnam dulu. So make sure lepas umrah kita pergi Vietnam ya semua. Okey, maksudnya ayah nak pergi Vietnam. Macam acik nak pergi Batam. Acik Akil nak pergi Batam. Tak biar-biar nak pergi Batam. Sebab dekat dengan Pasir Gudang. So okay, jom kita pergi sana. Baik Abang Syah. Okay. So sekarang ni diorang tengah berborak-borak, tengah melepak-lepak. Ini ada makanan apa tadi ayah Afiq kentang? Kita makan sashimi. Sashimi. Tak ada lah. Oh cakap pasal sashimi, ada kita punya apa, lemon. Oh lemon. Lemon dengan loman ketinggal dekat rumah. Lemon dah duduk dalam sangkar sekarang.
ada orang jaga dia. Nanti takut dia tak kenal kita je. Kan? Oh, 2 minggu. Memang kena cakap depan-depannya ni? Ya. Tiup sikit. Kalau aku cakap sini, kalau dia orang pun dengar bising. Ha. So, Leman dengan Luqman. Luqman. Dia orang tahu tak? Dia orang tahu dah. Tahu, Akhil dah post. Hmm. Ha, maksudnya kalau korang tengok video ni, maksudnya Akhil dah pergi, dah selamat, dah menunaikan umrah. Okay. InsyaAllah lah. Ha, sebab Akhil punya video ni lambat sikit, Akhil ada video-video yang lain sebab nanti dah kat sana dah sibuk. So ini mungkin video ketiga, keempat, kelima, entahlah, Akhil pun tak tahu. Apa pun Akhil akan buat je macam biasa. Mungkin lekit pergi basuh tangan. Mana? Kenapa tak nak? Sebab kita Okey, apa rukun umrah? Menunaikan niat dulu, niat. Okey, niat. Lepas tu apa? Tawaf. Sa'i. Sa'i tu apa? Lari-lari anak. Lari-lari anak macam mana, Akidus? Dari Bukit Safa. Lepas lari-lari anak? Lepas lari-lari anak, gunting rambut. Tahyul. Ha? Tahyul. Bukan tahyul, tahlul. Tahlul. Tahyul. Tahlul. Kenapa? Ha? Tahlul tu apa? Kenapa kau mencarut? Tahlul. Tahlul tu apa? Tah. Cuba ceritakan sikit, Ustaz. Tahlul tu potong tiga, minimum tiga helai rambut. Maksimum tiga helai rambut. Okay, lepas tu last kali buat apa? Last kali maksimum tak kisah. Apa yang ikut turutan tu namanya tu? Tertib. Tertib. So lepas tu dah siap dah? Dah siap dah. Dah boleh balik. Dah boleh jalan-jalan dah. Betul lah. Kita lepas dah siap umrah, esok tu kita, Ustaz kata kita acara bebas. So acara bebas tu lah kita bebas nak buat apa. Kuat lentang. Kuat lentang pula. Eh bukan, kita pergi semayang waktu juga makcik. Solat. Astaghfirullahalazim. Semayang pula. Semayang lain. Semayang lain. Solat lain. Betul. Mama buat astaghfirullahalazim. Dia kalau rasa macam rasa macam sakit hati ke, macam malas nak berbalah, kita cakap astaghfirullahalazim. Macam tu je lah. Okey lah. So terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam tu je lah video aku. Astaghfirullahalazim. Lepas ni apa? Afi Kentang punya rambut pun Hilang. Ya ke? Lesap. Pedas. Kau memang confirm nak botak ke? Ya. Kalau botak nanti aku nak tepuk. Pum. Waktu sakit. Kau beli kita buat video. Siapa boleh lekatkan paling banyak tu? Apa? Jamban punya. Ambil tu. Potong kepala otak. Astaghfirullahaladzim. Jangan suka-suka sangat. Kita ni nak pergi umrah. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Nak cakap ting-ting-ting-ting. Ting-ting-ting-ting-ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Bye-bye.